الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Kita masih bicara tentang bab alam, cara bagaimana kita di dalam menyusun kitab, menyusun tulisan. Wa iyyakuna mufradaini fa'adib hatman wa illa attabi'il ladzi radif. Wa iyyakuna, dan jika ada keduanya, isim dan lakob, mufradaini, bentuknya mufrad keduanya, fa'adib hatman, maka mudhofkan olehmu hatman, ya, jadi maf'ul mutlak, hatman, wajib mudhofin keduanya. Wa illa, jikalau enggak, jadi bukan mufrad, atsbi'il ladzi radif, maka ikutkanlah, ya, maksudnya irobnya ikutin, ikutkanlah irobnya, maksudnya alladzi radif, ya, ikutkanlah akan yang mengiringinya. Di situ apa umpama, ya, ntar kita bicarain. Wa iyyakuna innana in namanya harfu syartin. Yakuna fi'il mudhari nakis. Ya. Fi'il mudhari nakis. Kalau dikatakan nakis berarti ada isim, ada khobar. Isim yakuna itu alif. Khobarnya mufradaini. Fa'adib, fa'nya jawab, ya, harfu syartin. Iyakuna, iyakuna. Kalau tadi yakuna namanya fi'il syarat, ya. Fa'adibnya, adib namanya fi'il amr. Fa'ilnya domir mustatirun fi wujuban takdiruhu anta hatman. Ya. Ya. Fa'adib hatman. Hatman tadi irobnya jadi apa? Maf'ul mutlak. Wa illa, nah, illa itu terdiri dari in sama la. Ya. In harfu syartin, la nafi. Atsbi fi'il amr. Fa'alnya damirun mustatirun fi wujuban takdiruhu anta alladhi radif. Nah. Ini maf'ul atbi. Ya. Alladhi, irabnya kalimatnya si mausul. Ya. Radif. Radifa asalnya. Ya. Fi'il madi. Fa'alnya damirun mustatirun fi jawazan takdiruhu wa ya'udu ala alladhi. Begitu. Itu irabnya. Ya, kalau kita pakai irab, itu ngerti. Makanya nahu itu untuk mengerti kalimat. Makanya orang kalau bisa nahu itu ngerti kalimat. Nahu sama sorob itu bisa mengerti kalimat. Ya. Kalau mau jadi kiai gitu, ngerti nahu, ngerti sorob. Sorob ibunya, nahu babanya. Berarti mana duluan? Kata Nabi apa duluan? Ibumu, 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 babamu. Nah. Makanya kita belajar sorob dulu baru nahu. Ibumu, 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 babamu. Nah. Sorobmu, 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 nahumu. Nah, begitu. Ya. Jangan sampai enggak tahu sorobnya ini wazannya apaan? Enggak tahu. Susah kalau enggak tahu. Ya, masih tahu tadrijan. Di sana apa wazannya? Wah. Kalau segini aja enggak tahu, mau gimana baca-bacanya entar. Jadi mesti dua tuh, ibumu, 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 babamu.
nahumu nah sorobmu 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 nahumu. Jadi ibu sama bapak, ada ibu ada bapak, insya Allah melahirkan anak. Ada juga sih yang kagak lahirin ya. Ya. Jadi kalau kita bisa na'u sorob, insya Allah. Ya, insya Allah. Bisa baca kitabnya, insya Allah. Jangan sampai kita gak bisa baca. Karena yang disuruh pertama kali ayat yang turun adalah Iqra. Iqra. Baca. Iya, baca ya. Kalau kelas ustadz mah ya yang enggak ada baca, enggak ada barisnya. Ya. Kelas ustadz yang enggak ada barisnya. Minimal begitu. Ini minimal. Baca. Jadi baca dulu kita biar bisa baca dulu, bisa baca. Jangan sampai belum enggak bisa baca. Kalau kita enggak bisa baca, kita enggak bisa mengakses ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab-kitab kuning. Iza jatama al-ismu wal-laqabu, apabila berkumpul oleh isim dan laqab, fa'ima ayyakuna mufradaini, maka ada kalanya bahwa keduanya itu mufrad. Isim dan laqabnya ada kalanya mufrad. Al-murakabaini, atau ada kalanya keduanya itu isim laqab murakab, tersusun. Iya. Ya, murakab. Awil ismu murakaban wa laqabu mufradan, atau isimnya murakab dan laqabnya mufrad, atau kebalikannya, awil ismu mufradan wa laqabu murakaban, atau isimnya mufrad laqabnya murakab. Fa in kana mufradaini, maka jika ada keduanya isim dan laqab itu mufrad, wajib indal basriina al idafatu, maka wajib menurut ulama Basrah idofain. Ya. Nah, ini yang tadi dikatakan wa iyyakuna mufradaini fa adib ini ya. Nah, umpama hadza sa'idu kurzin. Ini Sa'id dari Kurs, ya, Kurs nama tempat. Nah, ini mudab nih. Sa'idu mudab, kurzin mudab. Ilai tadi dikatakan wa iyyakuna mufradaini fa adib hatman ya, fa adib wa raaitu sa'ida kurzin ha ya, sa'ida mudab kurzi mudab ilai ini namanya idafah. Ini cara baca kitabnya begitu caranya ya, cara nyusunnya juga wa maratu bi sa'idi kurzin, aku berlalu dengan dengan Sa'id di kurs ya. Ini maksudnya Pak, kalau aku berlalu, jadi lagi jalan ketemu Sa'id lagi duduk di kursin. Nah, bahasa langsungnya boleh juga kita terjemahkan apa? Aku bertemu Sa'id di kurs, begitu. Koma nebakunya tadi, aku berlalu. Aku berlalu dengan Sa'id di kurs. Oh, makna langsungnya tadi begitu ya. Boleh saja ya. Yang penting kita tahu apa maksudnya. Wa ajazal kufiyuna al-itsba'a, dan membolehkan oleh ulama Kufah akan itsba', mengikut. Jadi apa? Na'at, ittiba', ya, na'at. Fataqulu, maka engkau katakan hadza sa'idun kurzun. Ini Sa'id ya, yang kurs, yang di kurs ya. Waraitu Sa'idan kurzan, dan aku lewat ya, aku melihat akan Sa'id ya, yang kurs, yang di kurs ya. Wa maratu bi Sa'idin kurzin ya, aku bertemu ya kepada Sa'id yang di kurs. Wa wafaqahum al-musannif ala hadha ala dhalika fi ghairi hadzal kitab, dan sepakat kepada mereka oleh musannif atas ini pada selain ini kitab. Jadi di kitab lain beliau setuju dengan pendapat ini. Jadi nahu juga punya perbedaan pendapat. Jadi kita berbeda boleh.
yang tidak boleh saling mencela. Menghina itu enggak boleh. Berbeda boleh. Dan siapa yang paling ngaku paling benar, ah ini yang tercela. Iya. Ngaku paling benar dalam artian menyalahkan, menjelek-jelekin orang lain. Yang bagus menurut hemat saya seperti ini, adapun orang lain silakan dengan pendapatnya. Jangan sampai kita, saya yang paling bagus, ente salah, ente neraka, ente salah, udah enggak benar. Ah, enggak boleh begitu ya. Dari kalimatnya dijaga. Ya. Itulah seorang ahli ilmu menghormati. Kalau kita belum bisa menghormati ahli ilmu lainnya, kita belum menjadi ahli ilmu. Karena kita enggak bisa yang namanya sepakat semua, enggak bisa. Kelas Imam Malik aja enggak bisa. Ya. Harun Ar-Rasyid, beliau minta kepada Imam Malik supaya mensepakati semua pendapat. Dibuat itu kitab ya, Muwatta. Kata Imam Malik, aku enggak bisa. Enggak bisa. Masya Allah. Bagaimana kelas kita? Jadi kalau begitu apa? Perbedaan suatu keniscayaan. Sesuatu yang tidak bisa terhindar. Berbeda boleh. Tapi menghina, mencela, mengaku paling hebat, itu yang tidak boleh nak, itu ya. Bersikap kita dengan masyarakat begitu. Fatut sebi usani al awwala fi irabi, maka mengikut yang kedua akan yang pertama pada irabnya. Wa yajuzu, dan boleh al qat'u, oleh memutuskan ila rafi kepada rafa awi nasbi atau nasab. Nah, sumpama maratu bi zaidin an funaqati, ya aku lewat ya, atau aku bertemu kepada Zaid ya, si hidung unta ya, si hidung unta. Kelewatan tadi ya? Enggak. Kelewatan kayaknya ya. Saya ulangi. Wa in lam yakuna mufradaini, dan jika tidak keduanya mufrad, keduanya enggak mufrad, bi an kana muraqabaini, dengan bahwa keduanya itu muraqab. Nah, umpama Abdullah an funaqati, ini namanya muraqab nih. Abdullah. Iya, iya. Abdullah ini muraqab an funaqati. Macam gitu. Ya, Abdullah an funaqati. Abdullah, ini Abdullah namanya merokap nih. Abdul Mudab, ya Abdul satu, Allah satu, ini Abdullah merokap. Orang namanya Abdullah. Abdullah anfunakoti, si hidung onta. Merokaban atau merokap, wa mufradan dan mufrad. Nahu sumpama Abdullah kurzun, Abdullah yang kurz. Wa sa'idun anfunakoti, Sa'id yang ya, jadi Abdullah yang dikurus, Sa'id yang si hidung belak, si hidung onta. Ya. Wajibal itba'u. Ya. Dan jika keduanya itu bukan mufrad, maka wajib itba. Nah, tadi itu itba. Jadi naat Abdullah an funakoti. Abdullah an funakoti. Jadi abdu naat dari anfu naat, anfu naat dari abdu. Fatusbi usaniyal awwala fi arabi, maka mengikut oleh yang kedua akan yang pertama. Yang kedua anfu, yang pertama abdu. Nah, fi arabi pada irabnya, dan yang lainnya pun begitu. Wa yajuzul qat'u, dan boleh memutuskan ila rabbi kepada rafa aw nasbi atau nasab. Nau sumpama maratu bi zaidin anfu naqati, aku telah lewat dengan Zaid si hidung unta ya. Aku bertemu Zaid yang si hidung unta ya. Ya, bukan yang ya. Aku bertemu Zaid anfunakoti, yaitu gitu ya. Yaitu
si hidung unta. Wa anfanakoti dan anfanakoti. Farabu makarofa ala idmari mubtadin. Makarofa atas menyembunyikan mubtada. Wa taqdir taqdirnya huwa anfunakoti. Jadi uwanya dibuang. Maratu ya maratu huwa anfunakoti. Gitu ya. Maratu huwa anfunakoti. Maratu Zaidin ya maratu bi Zaidin anfunakoti. Huwa anfunakoti. Jadi luas nahu itu luas. Jangan kita bilang salah. Versi ente salah karena ente belum sampai, gitu ya. Versi ente salah karena ente belum sampai, belum tahu. Nah, yang tahu enggak. Wa nasmu ala idmari fi'lin dan nasab atas menyembunyikan fi'l. Wa taqdir taqdirnya a'ni anfanakoti. Ini maratu bi Zaidin a'ni anfanakoti. Nah. Jadi maf'ul li fi'li mazub. Jadi a'ninya dibuang. Fayuqta'u maka diputuskan ma'al marfu serta rafa ila nasbi kepada nasab wa ma'al mansubi dan serta yang dinasabkan ila rafi kepada rafa. Wa ma'al majruri dan setan ini jarkan ilal nasmi kala nasab awir rab'i atau rab'a. Nau seumpama haza zaidun anfanakoti. Ini zaid. Ya. Ini zaid. Bermula ini zaid anfanakoti. Seperti tadi tuh. Ya anfanakoti. Aku kehendaki atau ia kehendaki. Ya. Hidung onta. Si hidung onta. Waraaitu Zaidan anfunakoti. Seperti tadi juga tuh ya. Umaratu bi Zaidin anfanakoti wa anfanakoti. Anfanakoti wa anfunakoti. Wallahu a'lam bishawab wa minhum man qulun kafal kafas kafalin wa asad.